Ini Is, editor video kat tempat aku. Baru setahun kerja kat sini. Hari ini dah sedih puasa. Dia perlu siapkan satu tugasan yang sangat penting. Is, pergi kerja naik basikal lagi ke? Kata lepas sifar GST nak beli kereta. Sampai dekat ofis, Is teringat pula satu kisah yang diceritakan oleh Leman. Aku lah tu. Hello, assalamualaikum. Ya. Yeah. Ana. Ha. Ai tengah mancing ni. Ha? Nak ikan apa? Jenaha? Mana ada jenaha? Dekat lombong mancing ni ha. Tuan dengan keli adalah. Ha? Ha, insya-Allah boleh-boleh nanti. Ai bawa balik ikan keli dengan tuan tapi jenaha ai cari kat pasar nanti. Ha, okey. Bye. Love you. Assalamualaikum. Allahuakbar. Bila ha? Daripada sini aku ni tak hang, tak ingat kita sama-sama main sini. Aku main seorang-seorang tadi. Jangan hang ni, biar betul ni tempat hutan ni. Begitulah ceritanya. Katanya ada lembaga merah yang melintas kat belakang. Bukan seorang dua je yang cerita tau. Mata sampai nak terkeluar ni. Masih tak nampak lagi. Encik R, seorang astronomer bebas, pun cakap macam tu juga. Silent on set. Kamera ready. Kamera roll. Moving. Action. Berlalu dah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Cut. Apa korang buat ni? Ini Lia Slam, director filem. Sini je tak berapa kali take dia kena buat. Action. Ni kumpulan reunion 85, trio muzik yang bergabung kembali setelah 33 tahun. Tapi sayangnya tak sempat merakamkan satu lagu raya pun, gara-gara sebab ada gangguan ni lah. Setelah masih tak dapat buat album, gitaris dia Aho dah buka bengkel motor. Vokalis dia Haji Rush sekarang aktif dalam kerja-kerja amal. Dan gitaris kedua dia, Encik Wan pula, tak ada khabar berita. Untukmu, Tuhan kita, yang setia, arungi dia. Mr. Shark, seorang pengkaji pokok paku pakis. Tak ada hutan kat Malaysia ni yang dia tak pernah masuk. Tapi, ini adalah eksplorasi hutan dia yang terakhir. Sejak gangguan tu lah, habis semua barang-barang research dia jual. Lepas tu, dia pindah pergi overseas. Ni spesies apa eh? Tak pernah nampak spesies ni. Ni spesies baru ni, Prof. Kasihan tak boleh makan. Kita kena buat gajah lanjut ni. Tapi semua cerita-cerita ni tak melemahkan semangat Is. Yang penting, tahun depan dia target APC. Aku pun nak APC jugalah. Bodoh.
Ya. Kau biasa ke? Macam tu aku pun macam biasa lah kan. Mana ni? Duit lah. Kau pakai sampul ni. Aku tengah sibuk buat kerja sikit ni. Macam biasa eh? Is. Asyik kirim je. Sanggup dia duduk lang gelap-gelap macam tu. Alamak, sampul kat Lemban pula. Aduh. The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. Hai, sorry lah bro. Handphone aku problem lah. Make sure dapat ABC lah. Beli baru eh. Tapi sorry lah Izzy. Aku tak ada kat sini lah. Cuba lagi eh. Nak tak nak, terpaksa lah dia call bos dia yang garang tu. Ni macam robot sangat. Ah, lembut sikit. Pusing. Alright. Senyum tu kecil sikit. Terbesar sangat ni. Betul ni. Hey, siapa pula ni? Korang on dululah. Hello? Apa? Awak ingat saya nak duduk sini sampai hari raya ke? Baik awak cari Tan Sri sekarang kat parking dia. Saya nampak dia baru keluar je tadi. Ni boleh. Tak boleh cara lain. Call Lehman pun tak dapat. Terpaksalah dia kejar Tan Sri tu cepat. Ini Mr. M. Bekas warden asrama. Sekarang kontraktor berjaya. Apa kau ni? Hampir nak langgar. Sekarang bukan warden lagi. Tapi rotan kat tangan tu tak boleh nak lepas. Kau nak kejar kita depan tu lah. Cepat sikit. Okey, aku pergi cepat. Mesti musah dia. Tolong kali elok-elok sikit. Ada. Apa boleh buatlah. Sembang punya lama, sudahnya tak dapat kejatan Sri. Hello Lehman, sampul tadi kat mana? Kofis. Le. Itulah Is. Benda tu dalam sampul email, bukan dalam sampul lampau tu. Akhirnya berjaya juga Is upload video ucapan raya Tan Sri. Akhirnya. Okeylah. Raya pun dah nak habis. Tak ada lagi dah aku dengar kisah-kisah Lembaga Merah. Entah betul entah tidak. Kadang-kadang diorang ni tokok tambah je lebih. Aku ni dah berlatih main skateboard sejak awal puasa lagi. Ni raya pun dah nak habis. Tak pernah kena gangguan apa pun. Langgar. Ha? Tadi ingat 15 Jun? Bukan 15 Julai ke? Aduh. Aku ni mengata Is je lebih. Tapi aku sendiri pun tak baca mesej betul-betul. Apalah. Ada. Oh, Middle East ke mai? Oh, tak follow tau ni. Mesir. Mesir tu Muhammad Salah ha, tu yang kita punya favorite. Oh, salah main untuk Mesir. Macam mana ni kita duduk pancing dari pagi tadi dapat 2-3 ekor ni. Orang lain boleh dapat banyak ni. Katanya kolam ni banyak ikan. Susah sangat. Lagi balik. Kita singgah pasar. Kita belikan geli, belikan wan. Bawa balik kita cakap kat orang rumah. Kita kata tengok banyak bawa balik ni. Orang rumah mesti seronok dia kata pandai yang memancing ya.